you uh -huh. Apa nih kita bahas apa nih? Oh iya Om dah. Benar. kali-kali kita bahas yang agak berbeda ya. Kita Karena kita besar enggak dulu. kita biasanya bahas yang roda roda 4, tapi kita sekarang mau bahas yang rodanya 2. Roda 2. Iya. Busang MotoGP. Ya bahas MotoGP, Masa bahas Gojek kan enggak mungkin biar roda 2. Nah, Masa bahas GrabCar. Wah. Itu 4. Salah dong. Jadi gini, Mas Didit ya. Hmm, saya kan didit. Saya kan agak awam nih. Ah. Kalau misalnya saya mau nonton MotoGP atau mungkin penonton yang lagi nonton video ini mau nonton MotoGP hmm. nih, mau nonton MotoGP ya langsung ya di hmm. Mandalika. Hmm. Bukan di TV. Kalau di TV ya semua orang juga tahu punya TV yeah. gitu kan. Betul tujuh Ya, ya kalau apa yeah. di channel-channel luar kan juga banyak Betul. gitu. Channel ilegal juga cari aja sendiri Betul. gitu kan. Nah. Sebenarnya cara beli tiket motogp itu bagaimana? Hmm. Terus syaratnya apa aja? Hmm. Apa syaratnya tuh harus akhir balik atau hmm. gimana gitu kan? Atau sudah mampu? Ya sudah mampu pasti Menyapkan kan. Kalau mahar? Niko eh, itu beda. Oh sama <laughs> <laughs> Beda urusan. Oke. Okay. Terus di sono juga penginapannya bagaimana, wow. apa Di sono mending tidur di emperan ruko, apa hmm. di tenda, apa gimana? <laughs> tempat tur tempat Touring, ke meter nol <Yeah>, yeah. <laughs> ya itu caranya gimana jadi cara beli belinya okay. dulu deh cara beli tiketnya MotoGP Indonesia itu sedikit... pasti punya uang dulu sih sih punya uang nggak kasih sedikit bisa, pasti bisa, buat kayak kayak pay nonton MotoGP nama utang loh. ya nggak apa-apa terserah kalau kalau ada orang yang kredit pun dulu juga. sebut nama lagi ya nggak apa-apa yang yang kayak gitu itu ya sorry kalau kredit pun tapi kalau mau iklan juga nggak apa-apa gitu iya, bener -bener. Jadi ini kalau di MotoGP Indonesia itu beda nih sama WSBK Indonesia yang kemarin bulan November. Kalau ya bedanya, WSBK bedanya itu tuh? kan full online tiketnya di Diandra sama di tiketmu. Nah sekarang untuk MotoGP Indonesia hmm. ini bisa dibeli di offline di dua minimarket yang warna merah sama yang warna biru. Oh itu yang sering sebelah sebelahan. Yang sering sebelah sebelahan, cuma jangan nama angka. Seven Eleven? Oh, ya nggak ada, udah nggak ada, udah ada. Seven Eleven jangan, cuma ada di Alfamart sama kirain yang kayak tiga seven eleven seven tiga bener tujuh sebelas ya nggak salah nggak salah bener warna hijau seven eleven lagi yang <laughs> warna <guruh> merah nih Indomaret sama sama Alfamart pokoknya dua itu jadi kalau misalnya pengen beli tiket di Alfamart sama Indomaret hmm, harus datang sana, duit. oh ya wajib dong, masa peleter lagi. <laughs> peleter dulu, tadi. Datang ke sana, bilang sama Mbak Kasir ya, Mbak beli tiket. Mbak beli tiket. Kayak iya. beli tiket. Sekarang pulsa mas. Ya? Ya? <laughs> Yang benar. Sekarang nama tisunya. Gitu. Tisu apa? <laughs> tisu, 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 basah. Tisu basah kan panas Mandalika iya. kan. Sana belak Mas ee, pengen beli tiket ke MotoGP sama Mandalika gitu. Hmm. Nanti MotoGP ini, Mugello dijual juga di situ. Wah oh, enggak ada dong. Oh, ada. Juga, dong. di, di Alfamart tidak ada di, di Mugello. Bilang ke dia, e, Mas pengen ke tiket MotoGP Indonesia. Nanti masnya akan mencarikan tiket itu nih hmm. dari hari Jumat, Sabtu, Minggu bahkan sampai ke pedok pasnya. Ada tuh, ada di situ yeah. siapin. Ini tinggal nih harus gini, segini, gini, gini. Segini. Hmm. Tribunnya yang bagian warna zona merah, biru, hmm. yang hitam, hmm. golden ya nama mereka. Tinggal pilih yang mana. Oke mas, saya mau tiga hari sekalian. Bayar di kasir. Iya, hmm? masa di kasur. <laughs> tempat kasur. Tadi kan di kasur Ayo, ya, Bingung kan. <laughs> tanah. Iya, terus. Tau, tanah kos. Iya. Terus. Nah, udah tuh belanja di Alfamart. Itu yang kalau bisa pengen lihat tahu ketersediaan tiketnya langsung gimana hmm. mana. Tapi selain di minimarket udah nggak ada lagi yang offline, offline. di kantor pos gitu nggak ada nggak bisa yang offline cuma di minimarket nah, itu ya aja. Misalnya ada tempat yang khusus misalnya di kota-kota gitu misalnya kayak di Jakarta mungkin ada hmm. gedungnya gitu nggak ada ternyata nggak ada emang full kerjasama ya dengan dua minimarket itu aja. Hmm. Kalau di online banyak tapi. Ya banyak lah cari sendiri juga. Emang ya di antara tiket ada di tiket.com, ada tiketmu.id hmm. dan beberapa gerai-gerai tiket online lainnya. Ya paling di ke marketplace juga pasti ada lah calo-calo dikit lah. Ya ada tipis-tipis, ada cuma mungkin harga tiketnya tidak semurah yang ya, resmi. Sebenarnya harga ya. tiket paling murah tuh berapa sih? Dab? Harga tiket paling murah tuh justru di hari Jumat. Ya pasti sih. Lima ratus ribu berapa? lima ribu itu hari Jumat doang? hari Jumat doang ya nonton free practice tapi kadang, -kadang Jumatan ya? kepotong apalagi kalau di Mandalika abis Jumat susah, tuh buru-buru tuh kadang susah. susah nah abis akhirnya rata-rata pembeli tiket ini nih hmm. Sabtu sama Minggu hmm. nah Sabtu kan udah kualifikasi lebih rame nih hmm. sama Sabtu tuh kan bisa nonton Asia Talent juga yang seri yang balapan pertamanya nah minggu tiketnya satu juta delapan ratusan yang paling murah paling murah yang paling mahal bisa sekitar ya tiga sampai empat juta itu paling mahal tuh berarti yang di grandstand yang di grandstand sama di VIP itu jadi langsung ngadep ke podium oh, yang, yang paling depan lah ya Cuih, yang, yang, yang ya, doang. yang ya. yeah. lurus doang kalau yang murah-murah paling di ini ya. Yang agak di tikungan terakhir. <laughs> di Madura dong. murah lagi di Madura. Eh teman, kita teropong. Kita kira. Salah dong. Sst, ngapa sini? <laughs> ya terus terus. Oke. kayak Jadi, orang awal, ceritanya, oh iya cerita orang awal. Kira-kira orang apa nonton murah, yeah. murah di mana, Mas? Ada yang murah tiket di tribun gitu. Di buat ya? baju gitu kan. Di, di pocok yang Mandalika tuh ke tropong. <tid> <laughs> <Yeah. tid> <tid> iya, kan ya, kali gitu kan nonton-nonton legal gitu bisa ah. kan. Drama Pak RT itu. <tid> Jangan dong. <tid> Jangan. Nonton <Jangan. tid> <tid> <tid> layan gitu kan. Jangan, kasihan loe di mana ya, lanjut Akhirnya di paling murah di hari Jumat di eh hari Minggu ini sorry adalah tiketnya 1.800 yang dijual di bagian dekat tribun dekat tikungan terakhir nih. Oh, okay. ratus merah itu 1.800-an. Hmm. Mungkin ada tribun mana? Bukan tribun sih itu udah hmm. tikungan terakhirnya hmm. oh okay. Jadi kalau tapi emang itu tiket yang posisi yang paling favorit. Hmm karena kan itu tempat overtaking paling baik dan tempat rebutan ya pemenang lah di situ lah. Ya, tapi dia duduk kan bukan berdiri ya. Duduk kalau berdiri kan terkonser. <laughs> kali. Konser sedang duduk. Terus kalau misalnya persyaratan. Persyaratan pengen nonton MotoGP Indonesia pasti adalah protokol kesehatannya hmm. karena omikron sedang tinggi di Indonesia kan. Ya. Wabah penyakit ini sedang mulai meningkat lagi jadi pemerintah memperketat aturan protokol kesehatan. Minimal harus ngapain? Minimal harus vaksin sudah vaksin, wajib. Berapa kali? Dua kali harus dua semua kali, gak bisa pen... sekali doang nggak bisa, semua penonton kalau iya, naik kapal gitu kan kadang masih bisa tuh hmm. cuma sekali gitu kan atau hmm. naik kendaraan, hmm. umum yang luar kota tapi hmm. kalau mau nonton gitu untuk harus dua kali untuk masuk ke mandalika wajib sudah dua kali vaksin vaksinnya bebas vaksinnya bebas mau AstraZeneca, mau Sinovac asal jangan vaksin rabies sama BCG kayaknya vaksin-vaksin bocah gitu iya. vaksin campak, vaksin oh, campak polio, vaksin Andre-, <Deadpool monster> polio kayak bayi kan <laughs> Vak Vak kali uh. Dato' berarti minimal 2 2 kali vaksin, sudah 2 ya, kali vaksin ya, covid kan ya, yang, yang ketiga wajib, karena kan baru mulai juga program booster ini kan juga kan ya, tapi sebelum masuk ke sirkuit sudah harus menunjukkan antigen Oh, minimal antigen, antigen tapi satu kali 24 jam. Ya antigen itu berlaku berapa? lama? kurang tahu sih. Ya, jadi misalnya kalau misalnya mau PCR gitu kan tiga hari. Nah itu bisa PCR boleh. Jadi PCR itu kan. kan. Nyampe ke Mandalika, kalian harus langsung PCR. Mm -hmm. Nyampe nih hari Jumat misalnya, Berarti kan yeah. berlaku sampai Sabtu minggu yeah. Senin lagi kan. Iya yeah, tiga hari kan. Nah itu PCR berlaku, uh, masukin kasih suratnya, kasih surat yeah, vaksin, kan di perlu dilindungi, ya kan? perlu lindungi, antigen, tunjukin sama tiketnya juga bisa dilampirkan mm -hmm. itu masuk ke untuk merlika surat vaksin. Kalau antigen wajib tiap hari, genaknya. Kan antigen misalnya ya, antigen tuh paling cepet. dua puluh 24 ribu, jam kan ya. Harganya 100.000 gitu hmm. lah ya. Kalau tiga kali misalkan datang Jumat Sabtu Minggu kan habisnya 300 ribu, 30, ribu kan. Sebenarnya bisa Karena kan 5 kan, ribu. Enggak bisa sekarang Rp275.000 Oh, lebih murah ya? Udah murah, Udah sorry. Karena aku lagi sering. <laughs> oh, lebih murah. Di... <laughs> nah, jadi ini orang-orang yang kurang paham nih yang gini-gini. Terima kasih Bapak. Bapak itu. <laughs> ya saya kasih tahu. Jadi sebenarnya PCR tuh bisa lebih murah sebenarnya kan yeah. sekali aja. Bukan promosi emang sebenarnya bisa oh, Lebih murah ya. Berarti lebih murah kan ya? cuma ribu ya? sih Coba oh, yeah, yeah, yeah. Kalian tuh enggak enggak Gak kalau harus colok tiap, tiap hari, Tiap hari, ya. bener. Betul, betul. Jadi cuma sekali doang, gitu kan. Nah, kalau negatif, langsung. Langsung negatif sekali. Hah? ya langsung pulang gitu kan, eh kalau yeah. positif sorry? positif langsung pulang, positif <laughs> tidak langsung pulang tapi langsung diwajibkan karantina di Mandalika di hotelnya hmm. lebih lama lagi sih mendingan, tapi kan pasti kan tiap, tiap terbang ke Mandalikanya aja udah pasti antigen kan yeah, antigen itu pas, pas nyampe Mandalika di antigen lagi sayang-sayang kalau bisa udah ada yang berangkat nih dari sekarang touring gitu kan, huh? baru kena nyentar gitu kan, nggak tau <laughs> iya makanya kan, <laughs> jadi kan kalau misalnya itu ya wajib antigen nyampe tempat, colok dulu sehari, tuh baru PCR atau nah, nah persyaratannya ya. Jadi minimal udah vaksin dua kali. Dua kali. Terus harus ada ya tes PCR, tes PCR atau, tes atau tes antigen. antigen. Itu. Dan wajib pakai masker setiap saat. Hmm. Pakai Mungkin akan boleh. akan jangan dong. <laughs> udah gerah. Ya, ya, kayak gitu. juga. Kan? <laughs> parkir. <laughs> parkir. ya, gitu. gitu kan? Jangan, jangan pakai jangan pakai baklava, tapi pakai masker. parkir hmm. Masker yang sesuai dengan dari Kementerian Kesehatan lah. Gitu. Nah sebenarnya gini, ama gue kadang juga masih suka ada pertanyaan ya ke gue gitu kan hmm. di Mandalika itu sebenarnya penginapan banyak tersedia banyak penginapan tuh mulai banyak ada beberapa beberapa hotel yang kemarin sudah diresmikan sama TDC hmm. juga MGPA dan juga beberapa penduduk lokal tuh mulai menyediakan rumahnya sebagai penginapan setempat lah jadi mereka punya rumah kontrakan punya mess gitu disediakan di sini juga pilihannya lebih banyak sekarang tapi kalau di kayak nonton di luar negeri nih ya, hmm. kayak misalnya gua dulu di Suzuka Egg Hours gitu ya hmm. orang suka bawa tenda gitu di Manuleka hmm. tuh boleh nggak sih tinggal-tinggal kayak gitu? di Mandalika sebenernya boleh kalau tidak ada pandemi oh, ini gara-gara pandemi doang? karena nggak pan ada pandemi jadi nggak boleh hmm jadi wana, mungkin sebenarnya kan area mandalika itu kan luas, luas gitu luas banget ya. kan maksudnya ya, maksudnya kayak padang terbuka ya gitu iya, kan dan maksudnya iya. kalau orang-orang yang suka nge-camping gitu hmm. gampang kan harusnya hmm. tapi emang sebenarnya lagi nggak boleh itu gara-gara pandemi nggak boleh karena juga. pandemi aja dulu kan waktu, 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 waktu wacana MotoGP waktu Indonesia ini ada waktu hmm. tahun 2019-2018 itu kan emang kita membuka lahan kalau misalnya mereka anak-anak touring, anak-anak hmm. yang datang pakai road trip itu emang ya, boleh nginep di situ, diperbolehkan pas gitu kan. ada sediakan kamar mandi umum ada. tapi kan karena pandemi ini mereka tidak boleh berperumun, atau boleh di hmm. ruang terbuka terlalu lama gitu. kalau nggak ada kamar mandi, umum ya ke Kali aja gitu kan jangan dong, <laughs> udah mandelika sudah indah <laughs> gitu, masih sudah bau? ya <laughs> kan Kali, udah Cukup. berarti gitu doang kan syaratannya. kayak foto kasetnya vaksin dua kali nah, lo ada tambahan nggak? kalau gue sih udah pertanyaannya eh, gue mau nanya, nanya dong apa ya? kan kalau kita nonton di tribun yang jaraknya jauh gitu ya hmm. yang, yang, yang di mana? di GBK? jadi hmm. lebih baik kayak mesti bawa apa ya? Misalkan bawa teropong, Oh, wajib yang wajib dibawa oleh penonton. Wajib teropong, boleh teropong itu. Buat jadi benda yang emang disarankan dari MGP. Kalau menonton MotoGP, karena emang jarak dari Ranov ke penonton sampai ke trek lagi, itu lumayan jauh. Kan, ada yeah. trek lebar runoff lagi, lima belas meter ke tribun, bisa lima meter. Mungkin ya, dari penonton ke track ya 25 meter kan, yeah. itu lumayan jauh. Wajib bawa teropong boleh, sunscreen bukan, bukan, wajib sih boleh boleh sih ya. emang disarankan sih disarankan ya. buat teropong kalau teleskop yang di Bosya gitu ya nggak ya boleh jangan dong <gat> <gat> Lalu, mau ngeliat upil yang mar Mark <gat> terus bawa sunscreen bawa jas hujan karena cuaca pasti karena cuaca pasti hujan sedang ga, hujan tadi, sana nggak tentu ya, bisa diprediksi juga sih sunscreen yang penting supaya tidak kulitnya terbakar tapi, uh, topi tapi kalau udah kayak gini mah ya udah biarin aja sih kayaknya udah belang masa udah belang jadi sebenarnya kapasitas buat Mandalika itu seberapa banyak sih, datu? kapasitas penontonnya ini, ini lebih besar nih daripada WSBK daripada WSBK itu cuma 60 ribuan, sekarang bisa 100.000 ribu 100 ribu lebih 100 ribu lebih, Dan jadi 100 ribu orang ini tidak diperbolehkan membawa kendaraan sendiri jadi 100 ribu orang ini tidak diperbolehkan membawa kendaraan sendiri hmm. bukan diperbolehkan, tidak disarankan membawa kendaraan sendiri ke dalam area sirkuit karena mereka tuh kalau mau, mau dari penginapan ke Mandalika, sirkuit ya harus menggunakan shuttle jadinya. Itu bayar lagi gak sih? Shuttle udah paket sama tiket. Oh, jadi, tiketnya itu tulis ini satunya warna merah, oke pakai warna merah gitu dapat sepaket. Gitu. oke. Ada diskon nggak? Ada diskon? Diskon wartawan? tidak ada. Kira, kira yang ber DKI gitu mungkin ada. tidak ada dong. KTP KTP Pamulang gitu mungkin tidak ada, gitu kan? Tidak ada dong. Tidak ada diskon. Jadi semua emang full harganya sudah ditentukan di situ. Oh ya, Dap. Satu lagi nih, hmm. itu kalau di Mandalika tuh katanya ada sistem bubble. Sistem bubble itu apa sih? Sistem bubble itu jadi mereka membatasi pergerakan penontonnya oh, oh ini. Bukan dong. <laughs> oh, pergerakan itu kita... alur-alur pergerakan manusianya terbatas. Jadinya nyampe bandara langsung ke penginapan atau ke hotel. Dari hotel langsung dibawa ke sirkuit. Itu berlaku buat pembalap dong? Semuanya, pembalap, ya. nah, media, penonton, staff, kru, jadi sport memang berlaku begitu. Jadi misal lu berlaku sistem bubble ini misalnya kayak gitu hmm. ya nah setelahnya itu lu nggak bisa kemana-mana gitu nggak ya. bisa ke tempat lain nggak gitu. bisa tidak disarankan jadi emang maksudnya uh, misalnya penonton datang nih gue gue nyampe Mandalika ya. ya bandara, bandara langsung ke hotel ya, hotel di tes PCR atau antigen dulu gitu nah boleh sebenarnya kalau makan disarankan uh, delivery hmm. kalau dari pihak Menpora sama pihak main craft ya ke hmm. uh, hotel hotel langsung ke sirkuit nonton, harian, sirkuit, hotel, pulang, udah. tidak diperbolehkan banyak Pelihutan, berinteraksi iya. dengan uh, produk sekitar. kalian mau duga apa gimana oh, gitu? tidak boleh, tidak boleh. <laughs> boleh. mungkin kalau ke masjid boleh kali ya? ya boleh. beribadah boleh. beribadah. sebentar apa, apa? tapi ya di hotel juga bisa lah. hotel juga bisa, tapi beribadah ya? iya. apa ya? tapi nyari sholat jumat sih biasanya ada iya, apa hari jumat <laughs> tuh? Iya. susah kan. udah. oke. Okay. udah kan? udah apa lagi? oke sudah. oke begitulah pertanyaan apa oke okay? begitulah penjelasan mengenai cara publik tiket MotoGP Indonesia Selamat jika ada pertanyaan cara ya. taruh di kolom komentar jangan lupa like komen dan subscribe jangan lupa like komen dan subscribe otores jangan lupa follow instagramnya @otorestik1d sampai jumpa di video berikutnya. Dah.